hari ini kita patut gembira dan ceria, bahkan bahagia, karena sudah sekian lama kita ingin mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan salah satu syariat Islam, yaitu berumrah. Dan sisa beberapa hitungan jam lagi, insya Allah kita akan sampai di kota Jeddah. Baik Bapak Ibu sekalian, patut kita berbahagia karena baru saja kita melaksanakan ibadah puasa, dan baru saja kita melaksanakan Idul Fitri yang kondisi kita masih dalam keadaan fitrah sebagaikan bayi yang baru lahir. Dan begitu takwanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan lagi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita sebagai orang yang beriman, yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, masih bulan Syawal, di mana peningkatan kualitas ibadah kita memang sangat dinantikan. Semoga dalam perjalanan ini kita dimudahkan dan dilancarkan dan diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh secara maksimal dengan ibadah-ibadah lainnya, tentunya sholat lima waktu, wirid, dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian mungkin ada bacaan Al-Quran kita yang belum selesai, bisa di sana diselesaikan nanti di sana, dilanjutkan, ya. Karena di sana pasti masih sangat ramai orang di masjid melaksanakan apa rutinitas membaca ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah kita menjadi orang yang dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama-sama dengan seluruh umat Islam sedunia yang ada di kota Madinah dan di kota Mekah nantinya. Di sini perlu saya sampaikan bahwa perjalanan kita ini adalah paket 10 hari, ya Bapak Ibu. 10 hari berarti ada 8 hari di dua kota suci, di Madinah dan di Mekah. Di sini Ritz di Madinah, ibu berada di sana itu 3 hari, ya. Hotelnya adalah Ritz Madinah. Kemudian berada di Mekah selama 4 hari di Royal Dariman. Kemudian 1 hari nanti ada di Jeddah, ya. Nah, jadi diberikan kesempatan untuk 3 lokasi. Ada di Mekah, ada di Madinah, dan ada di Jeddah 1 malam. Kemudian 2 hari perjalanan, ya. Jadi cukup 10 hari. Kita harus ciptakan kebersamaan di antara kita. Nah, di sini saya lihat ada 14 orang dari Jakarta Utara, ada 12 orang dari Konawe Utara, 2 orang dari Palembang, kemudian 2 orang dari Pandeglang Banten, kemudian 1 orang dari Muna, 1 orang dari Kendari, 1 orang dari Morowali, 1 orang dari Kota Tual, Maluku. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, boleh lega ya, karena didampingi oleh Ustadz Hendra Firmansyah selaku Ustadz Al-Badri, Ustadz tetap Al-Badriah Wisata, Ustadz pembimbing ibadah umroh Al-Badriah Wisata. Kemudian seorang wanita ibu rumah tangga hebat yang selalu bolak-balik ke Tanah Suci, Ibu Nur Ani Suwardi, yang pakai salmeran ibu di samping saya. Nah, ini juga sebagai tour leader mendampingi Bapak Ibu sekalian. Dan bahagianya lagi adalah didampingi oleh Ibu Martija Salih. Ada orangnya? Ibu Martija Salih, coba ke depan. Siapa? Ah, ini dia. Ini juga mendampingi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, apalah temannya Pak Basni. istri saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian nanti, ya. Jadi ownernya lah istilahnya, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan dengan 3 pendamping ini akan lebih memberikan semangat, ya, dan motivasi ibadah yang benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian nanti sampai di sana ditambah lagi salah satu ustadznya,
namanya si Ali, Ustaz Zamli. Ustaz Zamli atau si Ali kalau panggilannya biasanya. Wah, itu komplit lah sudah ya. Ustaz Hendra Firmansyah ditambah Ustaz Ali. Dan saya pesankan ya. Kalau sebelumnya kita ini belum pernah ketemu satu sama lain. Kita dipertemukan dalam kondisi untuk melaksanakan ibadah. Datang dari berbagai daerah, tentu membawa karakter pribadi masing-masing atau budaya daerah masing-masing. Tentu ada satu daerah dengan daerah yang lain, tentu ada perbedaan-perbedaan. Tapi kita tetap warga negara Indonesia yang baik. Dalam hal ini, kita nanti akan bersama-sama dalam satu rombongan atau satu grup. Kalau sekarang kita masih dalam ruangan ini, masih agak luas. Sebentar lagi kita dalam satu ruangan namanya pesawat, semakin mengecil. Ya Pak ya? Berarti antara satu sama yang lain semakin mendekat. Kemudian setelah sampai nanti di Jeddah, mengecil lagi ruangannya, namanya bus. Satu bus hitungannya 35 seat atau 35 tempat duduk. Nah, semakin rapat orangnya. Nah, tentu di sini dibutuhkan toleransi yang memadai antara satu sama lain. Mungkin ada yang bahasanya agak keras, ada yang lembut, ada yang suka senyum, ada yang suka ngobrol. Ini macam-macam nanti muncul. Karena itulah karakter kita yang sudah kita bawa sedemikian lama. Ya, yang akan dipertemukan karakter orang yang baru kita ketemu saat ini. Nah, kita harus banyak memaklumi. Kita harus banyak memahami dan kita harus banyak bersabar. Sabarnya enggak ada habisnya ya. Enggak ada, saya sudah kehabisan kesabaran. Itu enggak ada. Bahwa sepenuhnya selain kesabaran adalah keikhlasan. Sebab nanti di bis dalam ruangan lebih kecil. Masuk lagi nanti di hotel udah per kamar. Semakin kecil lagi. Udah terasa di situ aktivitas bersama selama tadi 8 hari. Ya 10 hari ya perjalanan. Artinya kita akan nanti diakrabkan dalam satu ruangan yang semakin kecil. Nah, disitulah muncul semua nanti karakter-karakter aslinya. Ada yang mungkin nanti nah ini nanti ada gesekan-gesekan di situ. Kalau kita tidak punya kesabaran yang tinggi dan keikhlasan dan kita tidak bisa mensikapi hal itu, ya kita sendiri akan sengsara. Ya. Jadi bawa indahnya aja ya, bawa nyamannya dalam beribadah ini. Jangan ada munculkan rasa kekesalan dalam hati. Karena itu nanti akan mengganggu pelaksanaan ibadah kita yang selanjutnya. Bawaan kita akan kesal terus tuh. Jadi ibadah kita nanti tidak khusyuk. Sangat disayangkan. Kita telah meninggalkan kampung halaman kita jauh-jauh, meninggalkan sanak famili dan keluarga, tetapi ibadah kita tidak maksimal, tidak berkualitas. Kesabaran itu pun ujian bagi kita semuanya. Jadi menjadi kualitas ibadah kita nantinya. Nah, kalau itu bisa kita redam semuanya, insya Allah apa yang kita harapkan saat sampai di sana untuk berdoa, berzikir, minta ampun dan seterusnya, insya Allah Allah akan kabulkan. Karena ibadah kita ini bukan hanya ibadah hablul minallah, tetapi juga sangat penting hablul minannasnya dijaga. Karena justru itulah yang sulit untuk mendapatkan pemaafan daripada sesama kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada bisa meminta maaf. Tapi kalau sudah sesama insan dan sesama hambanya, ini sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Karena begitu banyak kemudian bertebaran di mana-mana. Oleh karenanya perlu dimaklumi bahwa kita harus membawa tingkat kesabaran dan keikhlasan agar menuju takwa yang sesungguhnya, ya. Jangan mementingkan diri sendiri saja. Karena dalam satu kamar nanti ada berempat. Ya, kita harus bersaudara, ya, berkeluarga besar. Selanjutnya adalah harus menggunakan atribut.
ada kejadian atau kasus yang kita dengar karena tidak pakai atribut, tidak ada asalnya, tidak ada tanda-tandanya, tidak ada apa itu name tag-nya, ditanya sama askar di sana nggak tahu menjawab, nggak tahu dari mana, akhirnya kan diamankan. Nah, kita kudu harus pakai itu kartu, itu sangat penting, bukan hanya sekedar penanda, tapi resminya kita masuk ke Arab Saudi harus ada kayak gininya. Nah, kalau kita udah resmi dilihat menggunakan itu, insya Allah tidak ada pertanyaan dari askar. Ya, jadi hati-hati. Dan itu pun memudahkan tour leader atau petugas untuk melihat, mengetahui, menanda jamaahnya. Ustaz Hendra nih, salnya warna merah. Bapak ibu sekalian bisa mudah mengenalnya karena ada salnya. Ibu bisa ditandai dengan mudah oleh petugas karena ada sal kuning. Ya, jauh-jauh sudah tahu itu jamaah kita. Apalagi nanti masuk ke naik ke Jabal Rahmah, Jabal Uhud dan seterusnya ya. Pada saat city tour. Karena itu kan memudahkan petugas untuk mengontrol jamaahnya yang dibimbingnya ya. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, kita harus disiplin, harus tertib, ikutin aturan yang ada. Apalagi ini kalau mau masuk namanya ke Raudhah. Mungkin sampai mungkin bes subuh putar ya ke Raudhah. Itu biasanya masih pakai tasrik kalau enggak salah. Nah, kalau pakai tasri itu ada jadwalnya, tanggal sekian, jam sekian. Nah, kalau jamnya kita sudah lalai di situ satu kali, itu sangat susah untuk dibuatkan lagi namanya surat untuk masuk ke dalam. Jadi nanti harus mendengarkan ya penyampaian dari mutawib, kemudian dari TL-nya. Bahwa kita jam berapa harus di lobi untuk segera bisa menuju namanya Raudhah. Karena jangan sampai ada yang duluan ke sana atau salat subuhnya diperpanjang sampai duha, akhirnya bermasalah masuk ke Raudhahnya. Itu hanya satu kali loh ya, kasih izin dengan surat itu. Kalau enggak ya nanti ketinggalan ya. Jadi harus 1-2 hari inilah harus betul-betul untuk ke Raudhah itu dijaga. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah umrah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tepatnya di hari Minggu tanggal 21 April 2024 kami dari PT Albadria Wisata alhamdulillah kali ini akan memberangkatkan 35 PEX via Jakarta landing Jeddah bersama maskapai Garuda Indonesia. Insya Allah semua menjadi berkah, mohon doanya. Jamaah semua sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon bermunajat semoga Allah berikan perlindungan dan keselamatan, bahkan yang paling utama sehat wal afiat, terjaga iman dan takwa kita untuk berada di dua kota suci Madinah dan Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah nazim falakal hamdu ya maulana ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma bihaqqil fatiha wa bisirril fatiha wa bi karamatil fatiha wa bi nuril fatiha wa bi syafa'atil fatiha wa bi barakatil fatiha. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahna. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli da'if wa ya ma'man kulli makhif. Yassir 'alaina kulla 'asir fa taysiru 'asiri 'alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaddu ila al-bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma zawidna bittaqwa, Allahumma zawidna bittaqwa, Allahumma zawidna bittaqwa. Allahumma yasir lana ziyaratal haramain wa yasir lana ziyarata qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah iqdi hajatina ya Allah. Allahumma ja'alna umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun adal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam cinta Baitullah, Allahu Akbar. Salam Al-Badar, semangat. Salam Al-Badar, bisa, bisa, bisa. Yes.